Setiap warga yang memasuki pasar tanpa menggunakan masker langsung diperingati dan diberikan masker sebelum memasuki pasar. Terlihat banyaknya warga yang melanggar protokol kesehatan, terutama menggunakan masker. Satuan Tugas Kecamatan Samarinda Ilir di Pasar Rahmat, tepatnya Jalan Lambung Mangkurat, Kalimantan Timur, melakukan operasi justisi dengan pemberian masker kepada warga yang tidak memakai masker. Lauji, Sekretaris Kecamatan, menegaskan, tujuan dari diadakannya operasi ini adalah sebagai bentuk upaya pemerintah menekan angka penularan COVID dengan melakukan sosialisasi dan penindakan kepada masyarakat agar selalu menerapkan protokol kesehatan. Selain itu, pihaknya juga melakukan sosialisasi vaksin bagi warga yang belum melakukan vaksin agar segera melakukan vaksinasi. Dirinya memastikan, masyarakat yang melanggar protokol kesehatan, penggunaan masker telah berkurang sejak pertama kali diadakannya kegiatan ini. Justisi ini pertama adalah upaya penegakan protokol kesehatan. Di samping itu, tidak hanya kita membagikan masker atau memberikan teguran kepada mereka yang tidak memakai masker, tetapi juga mensosialisasikan agar mereka kalau yang belum vaksin, supaya vaksin. Karena upaya yang terbaik adalah rutin atau memaksimalkan vaksinasi dan juga menjaga protokol kesehatan, terutama pemakaian masker. Agar ada komunikasi yang masif, dari pihak kecamatan juga kita membuat jadwal, sehingga di jadwal itu semua elemen dari Satgas Kecamatan, Kelurahan secara bersamaan kita ada di lokasi sesuai dengan jadwal. Kegiatan ini dilaksanakan oleh masing-masing kelurahan dan telah terjadwal sehingga Satgas Kelurahan dan Kecamatan secara bersama-sama melakukan operasi justisi di lokasi yang telah ditentukan. Ardi Wiria, Jasmine Jafar, Kompas TV Samarinda, Kalimantan Timur.